Halo Bang, Halo. kita mau ajak main games jauh cepat 30 detik nih. Boleh. Tapi sebelumnya boleh dulu dong kenalan. Oke, halo semuanya, nama gue Dwi Nugraha, biasa dipanggil Dwi Nug dari manajemen angkatan 57. Nah, di Komet jabatan Bang Dwi Nug nih sebagai apa? Sebagai presiden direktur alias ketua himpunan. Oke, kita mulai ya. Banyak anggota atau sedikit anggota? Banyak anggota. Suasana kaku tapi serius atau cair tapi main-main? Cair tapi main-main. Prioritasin akademik atau organisasi? Akademik. Inovasi tapi resiko besar atau standarisasi resiko kecil? Inovasi resiko besar. Kerja bareng staff teman sendiri atau orang asing yang kurang dekat? Orang asing yang kurang dekat. Perfeksionis tapi lama atau seadanya tapi cepat? Perfeksionis tapi lama. Kuantitas atau kualitas? Kualitas. Ngerjain kerjaan sendiri atau bareng tim? Bareng tim. Profesionalitas atau kekeluargaan? Kekeluargaan. Fleksibel atau terstruktur? Fleksibel. Oke, makasih nih Bang Dino udah ikut main-main sama kita. Nah, tadi di poin kedua nih jawabannya cair tapi main-main. Itu kalau boleh tahu alasannya tuh kenapa tuh? Oke, biasanya nih based on pengalaman gue, kalau kita kerja bareng rekan-rekan nih dengan suasana yang cair dan fleksibel itu bisa menghapus tuh batasan-batasan yang ada. Kayak batasan angkatan, canggung dan sebagainya. Nah, yang penting objektifnya kita punya, goalsnya udah di set dari awal. Nah, dalam pelaksanaannya kita bisa lebih fleksibel dan cair untuk menghapus batasan-batasan itu. Nah, yang terakhir nih, tadi di poin keempat, inovasi tapi resiko besar. Nah, itu kenapa tuh pilih itu? Oke. Nah, sebagai seorang pemimpin dan organisasi tentunya kita mesti punya mindset untuk bisa berkembang, bisa berinovasi, dan berimprovisasi menghasilkan sesuatu yang baru. Dan tentu nggak dipungkiri bahwa ada berbagai macam resiko gitu. Salah satunya tadi resiko yang besar. Cuma yang paling penting adalah kita dari awal sadar resikonya apa, kemudian kita lakukan assessment untuk memilah-milah resiko, dan selanjutnya ada mitigasinya. Jadi nggak apa-apa berinovasi secara besar, tapi yang penting risikonya kita bisa mitigasi. Wow, jawabannya keren-keren banget ya. Makasih banyak Bang Dwinuk, sukses terus. See you. Thank you guys.